Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Farida FR. Di video kali ini aku mau share sama kalian. Dan di video kali ini aku mau unboxing barang gitu. Dan aku belinya itu di Shopee. Ini bukan endorse guys, aku beli sendiri. Dan ini tuh adalah satu set sarung bantal kasur untuk bayi gitu. Jadi ini tuh aku beli buat persediaan nanti pas lahiran. Sebenarnya sekarang masih 9 bulan dan sebentar lagi mau lahiran gitu guys, dan doakan semoga lancar. Di sini aku mau kasih tahu kalian atau mau share ke kalian di sini ke kalian apakah produk ini bagus, dan ini tuh super murah banget ya menurut aku, karena ya tapi kualitasnya nggak tahu sih guys ini bagus apa enggak. Dan kali ini juga aku mau review produk ini dan aku belinya di mana, harganya berapa, kualitasnya gimana. So ya, buat kalian yang penasaran simak terus video ini, jangan lupa kalian like, share ke seluruh sosial media kalian yang punya, dan jangan lupa di subscribe guys, karena subscribe itu gratis dan biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. So ya, biar gak lama-lama, just keep on watching this video. Oke guys, aku agak jauhan ya, dan aku bakal unboxing dulu ini produknya sebelum aku mereview. Ini adalah produk pertama. Buka tahu ini apa guys. Dan di sini udah ada webnya guys tuh. Jadi aku belinya di Cuan Baby Store. Ini ada websitenya www.cuanbabystore.com. Packagingnya udah bagus banget, ikut sama plastiknya gitu. Terus aku buka deh, dan udah ada tasnya guys tuh. Nih, jadi aku buka dulu. Wow, ada bulunya. Jadi ini dia. Aku beli warnanya atau motifnya kayak gini. Warnanya sih abu-abu plus warna yellow gitu tuh. Ini bed covernya deh kayaknya tuh. Lumayan sih, cuma di sini mungkin kurang itu busanya yang di dalam. Aku mau lihat detail jahitannya. Guys tuh. Lanjut yang kedua, aku dapet ini apa namanya, gulingnya dua satu set. Cuma di sini mungkin kurang rapi ya, karena memang dijahit dari luar kayak gini tuh ceritanya guys. Tapi untuk ukuran khusus bayi, kalau ininya udah lumayan banget empuk, tapi kalau menurut aku masih kurang isiannya gitu loh guys. Terus aku juga dapat bantal chrome-nya nih. Tuh, lucu banget kan guys tuh. Jadi ini tuh bisa di bolak-balik gitu loh. Oke, kalau misalkan kita sukanya motif yang warna kuning, kita pakainya gini. Kalau misalkan yang mau full color, desainnya kayak gini tuh. Oke, next lanjut, ini adalah produk berikutnya. Aku buka dulu guys. Packagingnya udah lumayan bagus banget menurut aku, dan ini tuh cepet banget guys. Padahal estimasi di Shopee itu sekitar tanggal 2
21 gitu. Dan kemarin udah datang guys tanggal 18. Jadi aku kayak kaget gitu loh. Padahal masih lama dia tuh. Nah, di sini juga ikut sama tasnya juga tuh. Ada bacaan juga, ada labelnya juga, www.babystore.com. Jadi sebenarnya aku tuh nemuin ini tuh di Instagram guys. Jadi aku ya kayak cari-cari gitu di Instagram. Aku belinya di Shopee karena memang di sana udah pemesanannya bisa melalui e-commerce gitu, dan khususnya di Shopee. Aduh kok ikut. Dan biar menghemat apa lagi ya? Ongkos kirim gak bisa guys. Oke guys, jadi kayaknya ini rusak dan aku gunting tuh karena gak bisa. Jadi langsung aja deh. Oke, ini produk selanjutnya yaitu kasurnya guys. Oh my god. Oh my god, dapat ini lagi guys. Padahal di apa namanya? Di tokonya tuh ini cuma satu doang. Masa ada dua ya? Tuh, dapat lagi. Ini bantal crownnya tuh. Yay, dapat dua guys ternyata guys. Semoga gulingnya juga dapat. Oke, jadi ini tuh udah ada sama kelambunya tuh. Tuh guys. Jadi ini tuh kayak buat gitu loh, kasur buat gitu loh. Tuh. Ini pokoknya ini. Jadi aku mau tunjukin ke kalian dulu gimana sih. Jadi aku buka dulu deh. Kayak gini guys. Dia tuh kasur bot tuh kayak gini. Dan ini tuh lumayan banget, tapi yang aku bilang tadi ini tuh kurang isinya di dalam, kurang busanya gitu. Tapi overall ini udah lumayan sih menurut aku guys. Dengan harga yang segitu, ini tuh lumayan banget. Nih, ini bantal, ini kasur bootnya. Terus ini kelambunya, jadi kalau misalkan ada nyamuk gitu ya kan, kok bayi biasa pakai ini. Itu dia isi paketnya dari Chuan Baby Store. Dan sekarang aku mau kasih tau kalian berapa sih harganya dan belinya di mana. Aku belinya di, bisa kalian cek aja IG-nya Chuan Baby Store. Terus di Shopee juga ada Chuan Baby Store. Dan aku udah, ini tuh udah kayak beberapa bulan yang lalu aku cari tahu infonya karena rada takut gitu sih kalau beli online, apalagi yang menurut aku yang besar kayak gini. Soalnya aku dulu pernah kayak ketipu gitu loh guys. Kalau kalian tahu aku pernah upload videonya ketipu, tapi aku hapus karena permintaan orangnya. Jadi aku tuh kayak teliti banget, detail banget, mulai dari mencari baca komentar-komentar. Ternyata banyak banget yang komentarnya bagus dan penilaiannya juga bagus. Terus di situ juga udah viewernya banyak, dan melihat dari biodatanya juga di Instagram udah lumayan meyakinkan gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli ini. Dan di sana tuh udah banyak banget guys motif-motif dan modelnya, apalagi yang terbaru, tapi aku pengen yang ini aja. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku share. Kalau kalian mau sama kayak aku, bisa kalian cek aja di Baby Chuan Store. Ya, semoga video ini bermanfaat. Cuma ini aja sih yang ingin aku share sama kalian. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian yang mau cari perlengkapan bayi atau kasur bayi lengkap satu set gitu. Kalian bisa cek aja Instagram Chuan Baby Store.
Okay, ya mungkin itu aja. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, like dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. And see you in my next video. Bye.